Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudari yang berjudul jumlah dendritic cells 10 dan sel T regulatory CD4 dan CD25 FOXP3 DC2 pada preeklamsia dan keterkaitannya dengan kadar seng, vitamin A dan vitamin D dalam atau mekanisme penolakan imun. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Dr. Noroyono Wibowo SPUG Konsultan untuk mulai acara ujian. Silakan Prof. Noroyono. Saudara calon dokter, saya persilakan membaca secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Obstetri Ginekologi Konsultan, perkenalkan saya membacakan ringkasan disertasi saya dengan judul Jumlah Dendritic Cell 10 dan Sel T Regulatorik CD4, CD25, FOXP3, DC2 pada preeklamsia dan keterkaitannya dengan kadar seng, vitamin A, dan vitamin D dalam patomekanisme penolakan imun. Kita mengetahui bahwa preeklamsi merupakan
salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal sampai saat ini. Dengan angka kematian di dunia yang cukup tinggi termasuk di Indonesia, dengan frekuensi preeklamsi di Indonesia sekitar 3-10%. Etiologi daripada preeklamsi yang pasti belum diketahui sampai saat ini, sehingga penelitian mengenai patomekanisme ini tetap dilaksanakan dan diduga karena adanya gangguan invasi trofoblas, di mana gangguan invasi trofoblas ini diduga oleh karena beberapa faktor, antara lain adalah gangguan adaptasi imun dan peran faktor nutrisi. Patomekanisme penolakan imun preeklamsi terjadi pada stadium 1 karena adanya toleransi parsial maternal dan trofoblas antigen dan dipengaruhi oleh faktor imunologis, di mana hal ini terjadi pada area maternal fetal interface. Seperti yang kita ketahui bahwa desidua placenta terdapat berbagai macam sel imun, salah satu di antaranya adalah sel dendritik. Peran dari sel dendritik 10 belum diketahui pada preeklamsi, awitan dini, dan awitan lanjut. Sel dendritik 10 ini merupakan adalah salah satu jenis sel dendritik yang bersifat tolerogenik yang menginduksi sel T-reg melalui respon pada reseptornya sehingga menjadi tolerogenik. Sel dendritik 10 yang bersifat tolerogenik dapat berdiferensiasi akibat pengaruh STAT3 melalui interleukin 10 yang mengaktivasi diferensiasi dendritik sel naif menjadi dendritik sel 10. Selain itu bisa juga melalui jalur NFKB non-conical yang memicu aktivasi daripada IDO sehingga menimbulkan diferensiasi dendritik sel 10 menjadi yang bersifat tolerogenik. Sudah banyak literatur yang mempelajari peran nutrisi terhadap preeklamsi, namun peran nutrisi terhadap sel imun dendritik sel 10 dan T-reg belum banyak dipelajari. Karena itu penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara vitamin D, zinc, dan vitamin A terhadap kedua sel imun tersebut. Sebagai rumusan masalah, peran dendritik sel 10 desidua belum diketahui pada preeklamsi dan peran nutrisi vitamin A, vitamin D, dan zinc terhadap regulasi sel T-reg dan dendritik sel 10 desidua belum diketahui. Karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai jumlah sel T-reg dan dendritik sel 10 desidua untuk mengetahui mekanisme penolakan imun pada PEAT dan PEAL. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami patomekanisme penolakan imun pada preeklamsi melalui jumlah dendritik sel 10 dan sel T-reg desidua, serta keterkaitannya dengan vitamin A, vitamin D, zinc dengan tujuan khusus menganalisa perbedaan jumlah dendritik sel 10 dan sel T-reg desidua pada kehamilan normal PEAT dan PEAL. Yang kedua, untuk menganalisa korelasi kadar zinc, vitamin A, vitamin D terhadap dendritik sel 10 desidua pada preeklamsi. Dan ketiga, untuk menganalisa korelasi kadar zinc, vitamin A, vitamin D terhadap sel T-reg desidua pada preeklamsi. Hipotesis penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut. Jumlah dendritik sel 10 dan sel T-reg pada kelompok PEAT lebih rendah dibandingkan dengan kelompok hamilan normotensi dan PEAL. Kadar zinc, vitamin A, vitamin D berkorelasi positif dengan jumlah dendritik sel 10 desidua dan kadar zinc, vitamin A, vitamin D berkorelasi positif dengan jumlah sel T-reg desidua. Secara teori menggambarkan bahwa zinc, vitamin A, dan vitamin D memiliki peran dalam proses maturasi sel dendritik dan sel T naif menjadi sel dendritik sel 10 dan sel T-reg. Sel dendritik sel 10 juga berperan untuk mengaktivasi sel T melalui interleukin 10. Ketika terjadi ketidakseimbangan pada sel imun tersebut, maka akan terjadi toleransi imun yang baik dan kehamilan yang normal. Sementara ketika terjadi gangguan keseimbangan, akan terjadi preeklamsi. Ini adalah kerangka konsep di mana variabel-variabel yang kami periksa, yaitu faktor nutrisi zinc, vitamin A, vitamin D, terhadap dendritik sel 10 dan T-reg spokesp3, pada preeklamsi. Penelitian ini dengan desain studi observasional potong lintang komparatif 3 kelompok di mana dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, RSCM dan RSUD Karawang yang diambil pada Oktober 2019 sampai dengan Desember 2021 dan sudah lulus kaji etik.
Populasi target adalah seluruh ibu hamil pada setelah usia kehamilan 20 minggu dan sudah lolos kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel digunakan dengan menggunakan rumus yang tertera di sini, di mana seluruh sampel adalah berjumlah 42 sampel dengan masing-masing sampel 14 sampel dan untuk sampel korelasi 23 sampel. Pada karakteristik subjek penelitian, berat lahir bayi dan berat plasenta pada kelompok PEAT didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan PEAL dan NT. Terdapat perbedaan yang bermakna antara rata-rata jumlah sel dendritik sel 10 antara kelompok PEAT dan NT dan antara PEAL dan NT, namun tidak terdapat perbedaan antara PEAT dan PEAL. Untuk jumlah sel T-reg lebih tinggi pada kelompok PEAT dibandingkan dengan NT, namun tidak ada perbedaan bermakna antara PEAL dan NT. Untuk korelasi, tidak ditemukan korelasi antara seluruh faktor nutrisi yang diteliti pada penelitian ini dengan dendritik sel 10 pada kelompok PEAT dan PEAL, sementara pada kelompok NT, seng berkorelasi positif sedang dan retinol berkorelasi positif kuat dengan jumlah sel dendritik sel 10. Untuk T-reg, tidak ditemukan korelasi antara seluruh faktor nutrisi yang diteliti pada penelitian ini dengan T-reg pada kelompok PEAT dan PEAL, namun vitamin D berkorelasi positif sedang dengan jumlah T-reg pada kelompok normotensi. Didapatkan bahwa konsentrasi vitamin A dalam bentuk ATRA berbeda bermakna pada kelompok PEAT dibanding NT, namun tidak ada perbedaan bermakna faktor nutrisi lainnya di antara ketiga kelompok. Jumlah dendritik sel yang rendah bermakna antara PEAT dan NT tetapi tidak ada perbedaan antara PEAT dan PEAL. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa dendritik sel tolerogenik menurun sebesar 40% pada desidua preeklamsi dibandingkan dengan kehamilan normotensi. Dendritik sel 10 ini diperlukan di awal kehamilan untuk mempersiapkan desidua yang tolerogenik. Sedangkan pada preeklamsi, kadar interleukin 10 yang menurun akan menyebabkan HLAG dan interleukin 4 yang menurun, dan dengan demikian jumlah dendritik sel 10 pun akan menurun. Jumlah sel T-reg yang tinggi, di mana ditemukan lebih tinggi pada PEAT dibandingkan PEAL dan NT, di mana ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mendapatkan bahwa jumlah sel T-reg plasma lebih rendah pada PE. Diduga peningkatan jumlah sel T-reg desidua pada penelitian ini adalah pertama diakibatkan oleh usia gestasi pada saat ibu diterminasi pada PEAT lebih muda dibandingkan PEAL dan NT, yang kemudian diduga adalah peran makrofag M2 yang kami temukan juga pada jaringan desidua yang menginduksi sel T-reg tersebut. Yang ketiga adalah sebagai respon tubuh pada trimester 3, di mana terjadi peningkatan daripada T-reg untuk mempersiapkan diri dalam proses transformasi endometrium dalam kehamilan menjadi endometrium tidak hamil. Tidak ditemukannya korelasi antara seng dan jumlah dendritik sel 10 desidua pada kelompok PEAT dan PEAL. Hasil ini tidak sejalan dengan teori Wilson dan kawan-kawan yang mendapatkan hubungan antara seng dan komplikasi kehamilan dan seng mempengaruhi hipertensi. Pada penelitian ini, seng digunakan untuk mengatasi stres oksidatif melalui regulasi SDHB, NADH dehidrogenase, NDU F88, dan protein LONP1 dengan membentuk ikatan CUCN-SOD yang bersifat antioksidan untuk mencegah kematian sel serta melindungi DNA mitokondria. Tidak ditemukannya korelasi antara vitamin D dan jumlah dendritik sel 10 desidua pada kelompok PEAT dan PEAL, ini tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya yang menemukan bahwa konsentrasi vitamin D plasma lebih rendah pada kelompok preeklamsi. Hal ini diduga karena vitamin D berusaha mengkompensasi inflamasi pada preeklamsi dengan mengurangi sitokin proinflamasi dengan menghambat TLR4 dan meningkatkan respon TH2 dan meningkatkan jumlah sel T-reg. Tidak ditemukannya korelasi vitamin A dalam hal ini retinol dan ATRA dengan jumlah dendritik sel 10 desidua pada kelompok PEAT dan PEAL. Pada retinol terjadi gangguan kerja katalisator yakni
retinol saturasi atau RedSat dalam mengubah retinol menjadi bentuk asam retinoat atau ATRA. Selain itu, retinol diperlukan oleh PPAR alfa untuk metabolisme energi dan metabolisme lipid yang menjaga hemostasis metabolic cell, dan ATRA sendiri yang dalam penelitian ini diperlukan pada proses pematangan sel T dibanding untuk penggunaan oleh sel dendritic cell. Tidak terdapat korelasi antara faktor nutrisi dan jumlah sel T-reg pada kelompok PEAT dan PEAL. Hal ini dapat disebabkan oleh karena enzim DGAT1 yang berperan dalam mengubah retinol menjadi retinyl ester. Ketika terjadi defisiensi enzim DGAT1, maka akan menyebabkan kelebihan asam retinoat. Kondisi ini meningkatkan diferensiasi T-reg, sementara pada sel hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian George dan kawan-kawan yang mendapatkan bahwa dengan suplementasi seng bermakna meningkatkan T-reg. Hal ini dapat disebabkan oleh karena asupan nutrisi seng yang tidak dinilai di awal kehamilan dalam penelitian ini. Terdapatnya korelasi vitamin D dan jumlah T-reg pada kelompok NT, hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Zhou dan kawan-kawan yang mendapatkan bahwa vitamin D dapat memicu langsung FOXP3 dengan berikatan dengan VDR, sehingga terjadi diferensiasi dan ekspansi daripada sel T-reg tersebut. Keterbatasan daripada studi penelitian kami ini adalah belum mempertimbangkan kelompok pembanding yang memiliki faktor risiko yang sepadan dan pemeriksaan faktor nutrisi yang dilakukan pada sampel dari homogenat sel jaringan desidua, bukan dari sel dendritic cell 10 dan T-reg itu sendiri, dan tidak ada data asupan nutrisi pada subjek ataupun data awal prakehamilan. Kesimpulan, jumlah dendritic cell 10 pada PEAT lebih rendah dibandingkan NT dan PEAL. Kedua, jumlah sel T-reg pada PEAT bermakna lebih tinggi dibandingkan kelompok NT. Ketiga, kadar seng desidua tidak berkorelasi dengan dendritic cell 10 desidua pada preeklamsi, namun berkorelasi positif dengan jumlah dendritic cell 10 desidua pada kehamilan normotensi. Keempat, kadar vitamin A dalam bentuk ATRA dan retinol tidak berkorelasi dengan dendritic cell 10 di desidua preeklamsi, namun retinol berkorelasi positif dengan jumlah dendritic cell 10 desidua pada kehamilan normotensi. Kelima, kadar vitamin D desidua tidak berkorelasi dengan jumlah dendritic cell 10 desidua. Keenam, kadar seng desidua tidak berkorelasi dengan jumlah sel T-reg desidua. Tujuh, kadar vitamin A dalam bentuk retinol dan ATRA tidak berkorelasi dengan jumlah sel T-reg desidua. Terakhir, kadar vitamin D tidak berkorelasi pada jumlah sel T-reg desidua pada preeklamsi, namun berkorelasi positif dengan jumlah sel T-reg desidua pada kehamilan normotensi. Saran untuk pelayanan masyarakat, meskipun tidak ada korelasi antara faktor nutrisi yang diteliti dengan dendritic cell 10 dan T-reg pada preeklamsi, tetapi karena ada korelasi yang positif pada kehamilan normal, maka anjuran pemberian suplementasi seng vitamin A dan vitamin D dapat dilakukan untuk keberhasilan suatu kehamilan yang normal. Saran untuk akademis, gambar konsep penelitian dapat menjadi bahan ajar tentang peran sel imun dan nutrisi dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan antar muka ibu dan janin dalam perkembangan plasentasi dalam kehamilan dan preeklamsi. Dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah temuan dari penelitian ini dapat dilanjutkan dengan studi epidemiologi untuk mengkonfirmasi peran dendritic cell 10 dan T-reg pada kehamilan preeklamsi dengan mempertimbangkan kelompok pembanding dengan faktor risiko sepadan. Serta diperlukan penelitian lanjutan dengan pengambilan sampel langsung pada dendritic cell 10 dan sel T-reg, bukan dari homogenat sel desidua. Ini adalah gambar yang menunjukkan konsep patomekanisme penolakan imun yang kami dapatkan dari hasil penelitian ini, bahwa pada kehamilan normal, dendritic cell 10 dan T-reg dengan jumlah yang cukup akan menjaga toleransi imun, sehingga invasi trofoblas menjadi dalam dan arteri spiralis dapat berdilatasi. Kadar seng yang ditemukan berkorelasi dengan dendritic cell pada kehamilan normal dapat menekan sitokin proinflamasi dan menyebabkan diferensiasi sel dendritic naif menjadi dendritic cell 10.
Retinol sendiri berperan dalam diferensiasi sel dendritik naif menjadi dendritik sel 10 dan vitamin D yang berikatan dengan VDR dan meregulasi transkripsi FOXP3 akan mengakibatkan ekspansi daripada sel T-reg itu sendiri. Sedangkan pada PEAL, dendritik sel 10 jumlahnya lebih rendah dibanding normal yang mengakibatkan juga gangguan tolerasi imun dalam penelitian ini dan menyebabkan ketidakmampuan menginduksi T-reg FOXP3. Perbedaan peradangan pada PEAL cenderung lebih besar dibandingkan pada kehamilan normal. Seng, vitamin A, dan vitamin D tidak berkorelasi dengan sel toregogenik karena faktor nutrisi digunakan oleh sel-sel lain yang sehat. Gambar yang ketiga dalam hal ini adalah pada PEAT, di mana peradangan pada PEAT tampak lebih berat dibandingkan pada PEAL. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dendritik sel 10 yang lebih sedikit dibanding pada normotensi, dan ini menunjukkan bahwa terjadinya gangguan toleransi imun yang mengakibatkan gangguan invasi trofoblas sehingga arteri spiralis tidak berdilatasi. Jumlah T-reg yang lebih banyak pada PEAT, hal ini diduga karena adanya terminasi PEAT yang lebih awal dibanding pada PEAL. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum saya meminta kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan sanggahan, saya ingin bertanya dulu kepada Romo Vendus, Dr. Eva Roria Silalahi, SPOG Konsultan, apakah Anda siap untuk dapatkan pertanyaan dan sanggahan dari tim penguji? Siap. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Profesor Dr. Dr. Suendro, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Tropik Infeksi untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Suendro. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arif Aryalsyam sebagai pimpinan sidang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Eva Roria Silalahi dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian Anda tentang jumlah dendritic cells, ya, DC10 dan sel T regulatorik CD4, CD25, FOXP3, DC2 pada preeklamsi dan hubungannya dengan vitamin A, seng, vitamin D pada patomekanisme penolakan imun. Dari hasil penelitian Anda, jumlah DC10 pada preeklamsi awitan dini lebih rendah, ya. Sedangkan jumlah T regulator pada preeklamsi awitan dini lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan normal. Sedangkan hasil penelitian lain, yaitu seng DC2, vitamin A maupun ATRA dan kadar vitamin D DC2, hasil analisis tidak mendukung hipotesis penelitian. Dari hasil-hasil yang telah saya sampaikan tadi, mohon penjelasan usulan Anda terhadap baik itu secara metode penelitian maupun secara substansi, ya, khususnya seperti pemeriksaan biomarker yang Anda usulkan agar dapat menjawab semua pertanyaan penelitian atau hipotesis yang Anda ajukan. Jadi pertanyaan yang utama adalah, apakah usulan Anda dalam desainnya kah yang mesti diperbaiki atau jenis pemeriksaannya yang Anda usulkan, jenis pemeriksaan yang lain yang Anda usulkan, sehingga pertanyaan penelitian hipotesis yang Anda ajukan itu sudah bisa terjawab semua. Itu pertanyaan yang pertama, ya. Apakah by design atau by substansi atau pemeriksaan, ya. Itu nomor satu. Pertanyaan saya nomor dua. Dari hasil penelitian yang Anda ajukan, Anda menganjurkan untuk pemberian vitamin D, seng, dan A. Mohon penjelasan manfaat klinis lain, ya, yang dapat digunakan berdasarkan hasil patomekanisme yang Anda temukan. Mungkin yang pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Dr. Suhedro, SPPD, KPTI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pada penelitian ini,
ditemukan adanya kadar dendritik sel yang rendah, dendritik sel 10 yang rendah, dan T-reg fosfetri yang meningkat, dan tidak didapatkannya korelasi antara faktor nutrisi dengan faktor tolerogenik. Melihat dari hasil penelitian ini, maka kami melihat adanya keterbatasan dari penelitian kami. Dalam hal ini, pengambilan sampel yang kami lakukan adalah yang diperiksa adalah sel-sel yang berada di jaringan desidua. Jadi jaringan desidua itu memiliki sel-sel imun yang bukan hanya dendritik sel saja. Jadi ada sel imun APC yang lain, yaitu makrofag ataupun sel yang berbentuk granular. Untuk itu, dalam saran kami, ada kami sarankan bahwa untuk penelitian selanjutnya, maka disarankan untuk melakukan solution sorting. Dalam hal ini dilakukan penelitian langsung pada sel-sel yang dituju, yaitu sorting untuk pemeriksaan daripada sel dendritik sel 10 ataupun sel T-reg itu sendiri. Itu untuk pertanyaan kami yang pertama. Untuk pengusulan metode, mungkin untuk studi yang berikut bisa diberikan juga dengan dilanjutkan dengan studi yang bersifat studi yang membandingkan. Dalam hal ini perlu sepadan daripada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Dalam arti apabila kita melakukan pada kondisi preeklamsi usianya 33 minggu, maka kontrolnya juga yang 30 minggu. Kemudian berat badannya juga yang sepadan. Dalam hal ini mungkin itu akan memperbaiki hasil daripada penelitian ini. Maksud kami adalah studi case control. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, manfaat klinis selain pemberian vitamin. Untuk pertanyaan yang kedua, manfaat klinis daripada penelitian ini yaitu dengan melakukan pengkajian daripada faktor nutrisi, di sini didapatkan bahwa tidak terdapat korelasi langsung dengan preeklamsi, namun beberapa nutrisi yang kami periksa ini mempunyai korelasi positif dengan kehamilan yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa kadar nutrisi ini dapat berperan dalam meningkatkan dendritik sel 10 ataupun T-reg sebagai faktor tolerogenik dan dapat mencegah suatu komplikasi dalam kehamilan. Sehingga manfaatnya dapat diberikan pada wanita hamil nutrisi ini dalam bentuk vitamin A, vitamin D, ataupun seng. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Dekan, cukup. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan Dr. Alida R. Rahab, SPPK Konsultan PhD untuk menyampaikan pertanyaan sangkaannya. Silakan Dr. Alida. Terima kasih Prof. Dr. Eva, selamat ya. Akhirnya sudah selesai masa pendidikannya. Sebentar lagi. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, hasil perhitungan sel T-reg dalam penelitian ini memperlihatkan keadaan yang tidak sesuai dengan hipotesis. Yaitu jumlahnya lebih tinggi pada PL dibandingkan PL dan normotensi. Padahal hipotesis ini dibuat berdasarkan publikasi peneliti lain yang melaporkan bahwa sel T-reg di sirkulasi darah, ya. Jadi beda. Dr. Eva menggunakan jaringan, rujukannya menggunakan T-reg di sirkulasi darah. Di sirkulasi darah pada preeklamsi lebih rendah daripada yang normal tensi. Nah, pertanyaannya, menurut Dr. Eva, apakah kedua hasil tersebut ada kontradiksi atau sesuai atau bagaimana? Ada yang salah atau
masih bisa dijelaskan kenapa yang satu rendah, yang satu tinggi? Alasannya apa? Kalau memang sejalan atau tidak sejalan. Pertanyaan kedua, untuk penelitian ya, disaran untuk penelitian lanjutan disarankan untuk mengukur nutrien hanya pada sel disiten dan pada sel T-reg. Ya, jadi spesifik untuk kedua sel tersebut. Karena pada penelitian ini kan dokter Eva tidak memisahkan mereka dari sel desidu ya. Nah, pertanyaan saya, tujuannya apa sebetulnya? Apakah kadar nutrisi di dalam kedua sel tersebut akan menggambarkan bahwa seseorang itu menderita defisiensi nutrien yang bersangkutan? Ya, itu kedua pertanyaan dari saya. Atau ada tujuan lain dari pemeriksaan tersebut? Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Alida R. Harahap, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Perkenankan saja saya menjawab sebagai berikut. Pada penelitian kami ini memang ditemukan kadar T-reg yang tinggi yang tidak sejalan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, dan pada penelitian yang sebelumnya yang dilakukan pada pemeriksaan yang ada di darah, menurut kami ini tidak kontradiktif, jadi bisa saja terjadi pada darah lebih rendah pada pH dibandingkan pada normal, oleh karena kadar jumlah daripada sel-sel ini yang terdapat di darah itu dalam hal ini untuk T-reg itu dia berasal dari sumsum tulang yang kemudian akan ke kejal limfoid, masuk aliran darah, dan kemudian akan didistribusikan ke jaringan. Sehingga jumlahnya akan lebih berbeda dengan yang ada di darah. Jumlahnya yang ada di jaringan akan lebih banyak karena digunakan atau di sel-sel imun ini di dalam aliran darah, di dalam pembuluh darah tidak difungsikan tetapi difungsikan di intrasel. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, mengapa kami memeriksa pada sel T-reg atau sel langsung T-reg ataupun disiten? Oleh karena pada penelitian ini yang kami lakukan adalah pemeriksaan dari jaringan metabolit aktif, sehingga untuk menyatakan suatu defisiensi sebenarnya belum bisa dibuktikan dengan pemeriksaan daripada jaringan ini. Oleh karena sifatnya yang memang juga half-life-nya lebih cepat dibanding dengan yang ada di darah, di badarah, dan kemudian fungsi daripada metabolit aktif ini adalah bekerja untuk menjaga integritas sel atau mempertahankan homeostasis sel itu sendiri. Terima kasih. Ya, jadi apakah vitamin nutrisi nutrien-nutrien yang ada di sirkulasi darah itu selalu menggambarkan apa yang akan terjadi di dalam sel? Nutrisi, jadi misalnya nutriennya cukup, apakah sel dendritik dan sel T-reg juga akan cukup? Sebaliknya, kalau kurang, di dalam sel juga kurang. Apakah sejalan begitu atau bagaimana? Bisa tidak sejalan, dok. Oleh karena dalam penelitian kami ini, dalam suatu mekanisme kompensasi, di dalam intrasel bisa terjadi peningkatan daripada nutrisi-nutrisi tersebut untuk mengatasi masalah-masalah inflamasi atau apoptosis, sehingga terjadi peningkatan di dalam intrasel. Terima kasih, Ketua Sidang. Ya, terima kasih Dr. Alida. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita dari FK Unpad, Profesor Dr. Dr. Johannes C. Mose, SPOG Konsultan. Silakan Prof. Johannes.
Baik, terima kasih pada pimpinan sidang, Pak Dekan, Prof. Syam, ya. Selamat buat Dr. Eva Roria yang sudah menyelesaikan penelitiannya yang sangat rumit ini, ya. Dan dengan hasil yang seadanya yang seperti ini, yang Anda akan pertahankan pada saat ini. Saya melihat bahwa sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi itu adalah menjadi pertanyaan yang penting yang ingin saya tanyakan, ya. Dan saudara sudah menjawab, nah, masuk di dalam keterbatasan penelitian saudara, ya. Saudara beranggapan bahwa ini ada ketidakcocokan dalam pemilihan kasus, ya, dan juga metode pemeriksaan, ya, yang saudara sampaikan, ya, sehingga bisa menjelaskan mengapa hasil saudara tidak sesuai dengan hipotesis yang saudara bangun semula. Tapi saya sedang berpikir bahwa dari dulu kita kenal bahwa preeklamsi ini adalah the disease of theories, ya. Begitu banyak teori dan Anda sudah kemukakan juga itu di awal pembukaan tadi pendahuluan saudara sehingga menjadi alasan saudara memilih preeklamsi pada penelitian disertasi atau S3 saudara. Yang saudara teliti ini adalah faktor atau toleransi imunologis yang terjadi pada awal-awal dari kejadiannya preeklamsi, ya. Ada maladaptasi trofoblast yang juga menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan imunologis yang melibatkan dendritic cell, faktor nutrisi, ya, faktor T-reg, ya, dan sebagainya. Ada yang saudara temukan tentunya, ya, dan saudara mencoba menghasilkan dengan segala keterbatasannya, saudara mencoba membuat konsep penelitian saudara yang mudah-mudahan menjadi mutiara dari penelitian saudara. Tapi saya ingin melihat pengetahuan saudara tentang faktor-faktor lain yang juga berpengaruh pada kejadian preeklamsi ini, ya, karena terutama yang saya maksudkan adalah faktor eksternal dalam hal ini adalah late onset preeklamsi, ya. Mungkin saudara bisa menyampaikan secara lanjut setelah saudara melihat dari luar, ya, dari luar penelitian saudara dan mengingat kembali tentang betapa luasnya teori tentang kejadian patomekanisme preeklamsi ini, ya, apa yang saudara ketahui tentang begitu banyaknya, ya, terutama faktor eksternal, ya, yang menjadi perancu atau pembatas bagi penelitian saudara yang fokus pada faktor internal, alma ini faktor plasenta dan imunologi. Saya ingin mendengar jawaban saudara. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan terhormat Profesor Dr. Dr. Johannes C. Muse, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Faktor eksternal yang mungkin terjadi pada preeklamsi, terutama pada PEAL, yaitu adanya sindroma metabolik, di mana pada kasus dengan sindroma metabolik ini tidak berhubungan dengan, secara teori tidak berhubungan dengan plasentasi, artinya tidak berhubungan dengan invasi trofoblast pada saat implantasi. Tetapi faktor metabolik ini dapat mengakibatkan gangguan pembuluh darah yang kronik sehingga terjadi pelepasan faktor-faktor sitokin dan mengakibatkan juga gangguan pembuluh darah pada plasenta sehingga terjadi iskemik plasenta, terjadi gangguan bahkan disfungsi epitel sampai kepada epitel yang jauh dan terjadi gangguan preeklamsi dalam hal ini.
Namun dengan perbedaan patomekanisme ini akan memberikan suatu gambaran yang berbeda, di mana pada PEAT yang didasarkan pada permasalahan atau problem penyebabnya adalah invasi trofoblast atau pada saat implantasi, itu akan menggambarkan suatu kerusakan yang lebih berat pada area maternal fetal interface, dan ini mengakibatkan gangguan toleransi imun. Inilah yang akan berakibat kemudian menjadi PEAT, berbeda dengan PEAL dalam hal patomekanisme, di mana pada PEAT berhubungan dengan masalah plasentasi, sedangkan pada PEAL plasentasi normal, tetapi terdapat gangguan vaskularisasi juga di daerah plasenta, tetapi bukan dalam hal proses implantasi plasenta. Terima kasih. Baik, saya puas mendengar jawabannya. Sebagai seorang ilmuwan, akademisi, saudara tidak fokus dan menjadi frustrasi dengan penelitian saudara sendiri, melihat begitu banyaknya teori yang mungkin bisa menjelaskan atau mekanisme preeklamsi ya secara keseluruhan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Iris Regani, SPPD KAI untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan, Prof. Iris. Ya, terima kasih. Tadi saya di mute sama panitia, baru dibuka mute. Maaf tadi saya terlambat, baru sampai ke Semarang. Nah, ada beberapa pertanyaan, Dr. Eva. Pertama-tama selamat ya, Dr. Eva sudah luar biasa menyelesaikan penelitian yang sangat sulit ya. Saya menganggapnya ini sangat sulit. Tapi Dr. Eva bisa melakukan dengan baik sekali penelitian ini. Adapun saya pertanyaan saya, bagaimana peran M1 dan M2 pada konteks ini dalam kondisi T-reg yang tinggi? Tadi menyambung apa pertanyaan Dr. Alida, itu saya juga mirip pertanyaannya, pada kadar T-reg pada PRK ternyata lebih tinggi ya dari normotensi yang enggak sesuai dengan hipotesis. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Mungkin adakah temuan baru, ini dianggap temuan baru atau emang hipotesisnya kurang matang pembuatannya? Jadi bisa dua ini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah vitamin D, kita tahu ya itu perannya sangat penting pada imun sistem. Dan saat ini vitamin D itu boleh dikatakan pada saat pandemik itu jadi primadona pada berbagai macam penyakit. Nah, kalau kita lihat di sini pada penelitian ini kadar vitamin D kan didapatkan di dalam jaringan, bukan di dalam darah. Terus kapan Dr. Eva bisa menyatakan bahwa defisiensi karena kadar bakunya kan belum ada. Apakah Dr. Eva juga di klinis nanti menyarankan pemeriksaan darah dibandingkan dengan jaringan? Pertanyaan yang terakhir, yang keempat, kadar retinol tampaknya tidak berbeda bermakna pada preeklamsi dibandingkan normotensi. Sedangkan kadar ATRA itu lebih sedikit pada PEAT dibandingkan pada normotensi. Bisa dijelaskan nggak mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tahu bahwa ATRA itu adalah bentuk metabolit daripada vitamin A. Baik, demikian Dr. Eva, silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Yang terhormat Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Pada kadar T-reg yang tinggi ini kami menduga adanya peranan daripada M2 yang akan mengaktivasi peningkatan daripada T-reg tersebut. Diketahui memang pada preeklamsi itu lebih dominan ditemukan adalah M1, di mana M1 ini merupakan makrofag yang juga dapat ditemukan pada desidua yang bersifat sebagai yang bekerja sebagai efek proinflamatori. Pada penelitian kami ini, mengapa kami menyatakan ada kemungkinan M2? Karena pada sel yang ada di desidua, M2 ini merupakan sel yang terbanyak kedua sesudah UNK sel, sedangkan dendritik sel adalah yang ketiga setelah M2. Namun, terdapat pada studi literatur kami menemukan bahwa
Terdapat polarisasi daripada M1, M2 pada kehamilan, yaitu akibat pengaruh daripada mesenkimal sel yang ada di amnion ataupun di plasenta. Dan hal ini kemungkinan dapat mengakibatkan peningkatan daripada M2, dan M2 inilah yang akan menginduksi peningkatan daripada T-reg tersebut. Selain itu, peningkatan M2 ini ternyata bisa dipolarisasikan oleh pipar gamma, di mana pipar gamma melalui retinol yang kita ketahui pada pasien preeklamsi mempunyai nilai kadar yang tidak berbeda bermakna dengan normal. Kemungkinan retinol yang ada pada penelitian ini dapat mengaktivasi daripada pipar, reseptor pipar, sehingga bekerja dalam hal ini untuk menjaga metabolisme energi dan lipid, sehingga sel-sel dipertahankan dalam kondisi preeklamsi, homeostasis energinya tetap baik dan bentuk sel itu menjadi baik. Dan dalam hal ini pipar gamma dapat mempolarisasikan M1 menjadi M2, sehingga terjadi peningkatan M2 dalam penelitian ini, dan ini akan menginduksi ekspansi daripada T-reg tersebut. Yang ketiga, kami melihat dari proses kinetika daripada M2 itu sendiri, terjadi peningkatan daripada M2 pada trimester 2 dan akan menurun pada trimester ketiga. Untuk itu, kemungkinan pada PEAT dalam hal ini terjadi jumlah M2 yang masih meningkat sehingga terdapat kadar T-reg yang masih tinggi. Jadi tiga kemungkinan yang mengakibatkan peningkatan T-reg melalui M2 tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, peran vitamin D dalam imunitas. Pada penelitian ini yang kami lakukan adalah pemeriksaan daripada metabolit aktif daripada vitamin D. Untuk menyatakan defisiensi, belum ada bukti dari referensi yang menyatakan bahwa dengan melakukan pemeriksaan metabolit aktif bisa menunjukkan adanya suatu defisiensi daripada vitamin D. Untuk melihat adanya satu defisiensi daripada vitamin D itu lebih baik dilakukan pada pemeriksaan vitamin D yang ada di darah, oleh karena vitamin D yang ada di darah itu dapat menggambarkan kondisi klinis daripada seseorang. Sedangkan kondisi yang ada pada jaringan itu adalah vitamin D yang tujuannya bukan untuk melihat satu defisiensi, tapi untuk menilai daripada fungsi sel itu sendiri. Karena dalam hal ini, metabolit vitamin D ini bekerja langsung pada reseptornya untuk menjaga integritas sel dan mempertahankan hemostasis sel itu sendiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengenai retinol, didapatkan pada kasus ini, penelitian kami ini, retinol yang tidak berbeda bermakna antara kehamilan normal dengan preeklamsi, sedangkan ATRA terdapat kadarnya yang rendah pada preeklamsi awitan dini dibandingkan dengan normal. Pertama, kami menduga di sini adalah terjadi gangguan dalam hal ini oksidasi daripada transretinol menjadi ATRA. Ini bisa diakibatkan oleh pengaruh daripada gen RedSat yang terganggu. Gen RedSat ini adalah gen yang bisa terdapat pada sel adiposit. Memang dalam hal ini, kalau dilihat secara karakteristik, tidak terdapat perbedaan bermakna antara ketiga kelompok dalam hal IMT ataupun obesity. Tetapi kalau dilihat pembagian kelompok berdasarkan preeklamsi ataupun normotensi, maka didapatkan pasien ini, sampel ini 87% adalah dengan berat badan yang lebih, dalam hal ini obesitas. Sehingga faktor ini dapat mengganggu gen RedSat ini sendiri sehingga terjadi kegagalan dalam mengoksidasi perubahan daripada retinol menjadi ATRA, dan hal ini akan mengakibatkan peningkatan daripada retinol dan penurunan dari ATRA. Namun ada kemungkinan kedua yang kami duga bahwa ATRA retinol yang tinggi ini digunakan dalam hal ini oleh untuk mempertahankan metabolisme lipid dan untuk metabolisme lipid dan metabolisme energi, di mana pada preeklamsi diperlukan untuk menjaga hemostasis energi dan mempertahankan kondisi ataupun bentuk daripada sel tersebut. Dan ATRA sendiri di sini, mengapa kadarnya rendah? Dalam hal ini kalau dilihat ATRA kemungkinan dugaan kami digunakan untuk ekspansi daripada sel dibanding daripada penggunaannya untuk dendritik sel. Terima kasih.
Masih ada Prof. Iris pertanyaan? Oh ya, tolong di-onin. Panitia tolong di-on untuk Prof. Iris. Saya ulang, Prof. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya saya puas, Dr. Eva. Baik sekali. Terima kasih, Pak Dekan. Terima kasih, Prof. Iris. Ya, terima kasih, Prof. Iris. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Matt Damar Pramusinto, SPUG Konsultan, untuk menyampaikan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Dr. Damar. Terima kasih, pimpinan sidang, Prof. Fahri Alsyam. Pertama-tama selamat kepada Dr. Eva atas pencapaiannya sampai tahap ini ya. Ada tiga pertanyaan dari saya. Yang pertama, tadi saya melihat bahwa Dr. Eva banyak bersikap defensif karena ternyata hasil penelitiannya ini berbeda dengan yang pernah ada di publikasi selama ini. Dalam hal ini dikaitannya dengan T-Rex. Kalau melihat dari hitungan statistik Anda, power statistik Anda, saya yakin bahwa sebetulnya hasil penelitian Anda ini benar-benar valid seharusnya sih, berdasarkan statistik ya. Nah, bagaimana pendapat Anda, apakah mungkin Anda bisa membangun satu teori yang baru, apakah bukan karena terjadi disrupsi T-Rex pada preeklamsi, gitu, dibanding dengan ya, artinya pada preeklamsi terjadi disrupsi T-Rex dan itu menjadi salah satu faktor mekanisme terjadinya preeklamsi. Bagaimana pendapat Anda? Yang kedua, saya juga ingin bertanya pendapat Anda bahwa faktor-faktor nutrisi yang Anda teliti ternyata semua tidak berkorelasi dengan kejadian preeklamsi. Apakah ini karena disebabkan oleh perbedaan etnis atau ada sebab lain? Tolong dijelaskan. Yang ketiga, untuk aplikasi klinisnya, karena ini betul-betul bicara tentang patofisiologi ya, jadi kita kan sebagai klinisnya juga bagaimana aplikasi klinisnya. Apakah misalnya dengan adanya disrupsi T-Rex ini mungkin pada mereka yang berisiko preeklamsi mungkin disarankan untuk diberikan antiinflamasi pada awal-awal kehamilan. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Terima kasih. Silakan. Terima kasih yang terhormat Dr. Matt Damar Prasmusinto, SPOG Konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang tersebut, apakah dengan hasil penelitian ini saya dapat membangun suatu mekanisme? Gitu ya. Dari hasil penelitian ini memang saya mendapatkan bahwa dari T cell yang rendah itu sesuai teori T-Rex yang tinggi, di mana ini bertentangan dengan hipotesis dan tidak sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa ini valid, memang ini sudah juga dilakukan pengulangan pemeriksaan 3 kali dan hasilnya memang tetap seperti ini, maka yang bisa kami bangun di sini adalah bahwa T-Rex pada penelitian ini kalau dilihat kadar daripada T-Rex yang tinggi dan didapatkan adanya ATRA yang rendah pada PEAT, dan ini kita lihat bahwa ATRA berperan melalui retinol dalam hal ini mengaktivasi PPAR dan PPAR dapat mempolarisasi M1 menjadi M2 dan ini akan menginduksi peningkatan daripada T-Rex tersebut. Ini mungkin bisa membangun suatu teori bahwa memang kadar T-Rex dapat meningkat pada preeklamsi awitan dini. Pertanyaan kedua. Maksudnya apakah peningkatan T-Rex ini sebetulnya menjadi penyebab preeklamsi? Dan saya katakan bahwa preeklamsi ini terjadi peningkatan T-Rex. Apa bukan karena T-Rex meningkat ini pada penelitian Anda ternyata menjadi penyebab preeklamsi? Artinya saya maksudkan, mungkinkah terjadi disrupsi T-Rex pada kasus preeklamsi? Maka terus menjadi preeklamsi.
Kalau melihat dari penelitian kami ini, yang menyebabkan inflamasi adalah gambaran daripada dendritik sel 10 itu sendiri. Karena dendritik sel 10 di sini kadarnya rendah, dan ini akan mengakibatkan gangguan toleransi imun, dan inilah yang mengakibatkan suatu invasi daripada gangguan invasi daripada trofoblas. Tapi dari gambaran T-reg yang kami dapatkan ini, sebagaimana tidak terdapat perbedaan juga antara PEAT dan PEAL, kami belum bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu faktor yang berhubungan dengan penyebab daripada preeklamsi. Untuk pertanyaan kedua, nutrisi tidak berkorelasi dengan preeklamsi, apakah ini kemungkinan dengan faktor etnis dan lain-lain? Nutrisi tidak berkorelasi baik pada dendritik sel maupun pada T-reg, memang dalam hal ini dikatakan faktor etnis, itu juga dalam literatur kami lihat bahwa bisa disebabkan oleh karena faktor etnis, bisa juga karena asupan yang tidak dinilai dari awal kehamilan atau prakehamilan, bisa juga oleh karena faktor-faktor sindroma metabolik. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini. Karena kalau dilihat memang pada kehamilan normal rata-rata terdapat korelasi, hanya pada preeklamsi pada pasien ini kami tidak menemukan adanya korelasi. Untuk pertanyaan yang ketiga, pada aplikasi klinis apakah disarankan antiinflamasi pada pasien-pasien dengan preeklamsi? Kalau melihat dari penelitian kami ini, yang diberikan adalah nutrisi. Tentunya antiinflamasi ada bermacam-macam, tetapi nutrisi-nutrisi ini juga berperan sebagai antiinflamasi. Untuk itu, sebagai aplikasi klinis, meskipun tidak berkorelasi dengan sel-sel imun tersebut, namun pada preeklamsi diketahui bahwa sitokin proinflamasi dalam hal ini TNF-alpha ataupun interleukin 6 dapat mengakibatkan penurunan daripada kadar nutrisi pada preeklamsi, maka untuk aplikasi klinis untuk pemberian nutrisi itu tetap dapat diberikan. Dan kita ketahui bahwa di antara nutrisi seperti vitamin D juga mempunyai sifat sebagai antiinflamatori. Terima kasih. Untuk yang ketiga, apakah tidak ada usaha atau treatment untuk menurunkan T-reg yang sehingga mencegah terjadinya preeklamsi? T-reg kita ketahui, T-reg adalah merupakan salah satu faktor tolerogenik. Sebenarnya secara teori T-reg ini bermanfaat untuk faktor mempertahankan suatu kehamilan, mencegah kegagalan dalam invasi trofoblas. Jadi sebaiknya untuk T-reg tidak dilakukan terapi untuk penurunan daripada T-reg maksudnya. Tetapi T-reg justru upaya tubuh untuk mempertahankan dari inflamasi yang kronik atau inflamasi yang lebih berat. Terima kasih. Artinya kaitannya dengan penemuan Anda tadi, jangan-jangan terjadi reaksi berlebihan dari T-reg, makanya terjadi preeklamsi, sehingga kita harus mengontrol atau mengoptimalkan T-reg tersebut supaya tidak terjadi preeklamsi. Bagaimana pendapat? Kalau menurut literatur, penelitian dari literatur-literatur yang saya dapatkan, bahwa T-reg tidak berhubungan dengan kejadian preeklamsi. Tetapi pada kasus beberapa literatur menyatakan bahwa kondisi-kondisi yang infeksi yang berat memang tidak diberikan pada kasus-kasus preeklamsi, tetapi pada kasus-kasus dengan inflamasi yang kronik itu dapat terjadi respon imun peningkatan daripada sel T-reg dalam hal ini untuk menjaga kerusakan yang lebih berat pada proses-proses yang sudah terjadi inflamasi. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Saya kira cukup. Terima kasih. Jawaban. Ya, terima kasih Dr. Damar. Berikutnya saya persilakan kepada
Profesor Dr. Ratna Dwita MPH untuk mengumpulkan pertanyaan dan tanggapannya. Silakan Prof. Ratna Dwita. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Irfan sudah sampai pada akhir studi S3-nya yang cukup panjang. Pertanyaannya mungkin tidak jauh berbeda dengan para penguji yang lain, di mana di sini memang tidak terjadi korelasi nutrisi dan yang berhubungan dengan sel desidua dan desidua desiten dan tirak itu ya, tidak terbukti pada penelitian ini. Kalau misalnya akan melakukan penelitian lagi, ya, apakah untuk melihat indikator-indikator nutrisi ini perlu lagi dilihat bahwa selain memeriksa kadar nutrisi dalam jaringan, apakah perlu juga kita tadi juga ada apa pernyataan berbeda antara indikator defisiensi kayak vitamin D lebih kelihatan pada kalau diperiksa dalam darah dan plasma seperti itu. Apakah perlu dalam penelitian bahwa kita juga memeriksa apa faktor-faktor nutrisi dalam darah dan juga selain itu perlu dilihat asupan nutrisi pada responden. Itu bagaimana menurut Pak itu ya. Pertanyaan kedua, juga Anda tadi menyarankan untuk ada penelitian dapat dilakukan suatu studi epidemiologi. Tadi Dr. Irfan sudah mengatakan bahwa akan melaksanakan studi suatu studi kasus kontrol. Gitu. Dan pertanyaan saya, apa yang akan di apa kan definisi ukuran dari kasus dan apa kelompok pembandingnya kontrol itu yang mana yang mau jadi kontrol? Kemudian juga dikatakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko, membandingkan faktor-faktor risiko. Dalam hal ini berdasarkan firman ini, faktor-faktor risiko yang mau disepadankan apa saja? Kalau umpamanya nanti Dr. Eva akan melakukan suatu studi kasus kontrol. Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Dr. Ratna Dwita MPH. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, bahwa apabila penelitian akan dilanjutkan, apakah kami akan melanjutkan untuk pemeriksaan di darah? Penelitian kami ini sebenarnya dilakukan di jaringan. Tujuannya adalah karena kami dalam hal ini meneliti dalam bentuk nutrisi, bentuk metabolit aktif, maka tujuannya adalah memang untuk melihat kerja daripada metabolit aktif ini pada sel dalam perannya sebagai dalam fungsi sel, dalam hal ini termasuk fungsi imun. Namun kalau dilanjutkan untuk pemeriksaan di darah, kita ketahui bahwa sel-sel ini tidak bekerja dalam pembuluh darah, tapi tentunya nanti bekerjanya pada jaringan. Dan untuk penelitian yang selanjutnya, kalau memang kita ingin menyarankan pemeriksaan di darah, sebaiknya memang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan lebih baik dilakukan pada jaringan dan juga dengan dilakukan pada pemeriksaan plasma yang bersamaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dengan membandingkan hal tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, case control, untuk asupan nutrisi perlu dikontrol juga enggak? Baik. Asupan nutrisi sebaiknya memang dikontrol, yaitu kalau bisa dilakukan itu adalah hal yang lebih baik, dilakukan penilaian asupan nutrisi sebelum hamil ataupun sedang dalam posisi hamil. Sebaiknya itu dilakukan, Prof. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai case control, apanya yang dikontrol dalam hal ini, maksud kami di sini tadi case control adalah tentunya kita menyamakan daripada kasus-kasus tersebut. Mungkin hal itu juga yang bisa membuat dalam penelitian kami ini tidak terdapat korelasi faktor nutrisi pada kehamilan preeklamsi, sedangkan pada kasus yang normal terdapat korelasi dalam hal ini. Sehingga perlu dilakukan case control dalam hal ini, mengingat apabila kita mendapatkan, sebagai contoh, usia kehamilan yang kita ambil pada kehamilan preeklamsi awitan dini, mungkin
dalam hal ini akan berbeda usia kehamilannya, tapi dalam hal ini dengan bobot berat badan mungkin diberikan batasan atau dengan case control yang sama, dalam arti satu pasien dengan berat yang BMI-nya 25 maka kontrolnya juga tentu diberikan yang normal dengan berat badan yang sama, seperti itu. Dan untuk kesepadanan yang saya maksud dalam hal ini adalah sepadan seperti pada case control itu sendiri, tapi tentunya juga perlu sepadan dalam karakteristik daripada subjek. Dalam hal ini perlu sepadan dalam hal melihat indeks massa tubuh, selain itu faktor usia, karena faktor usia berperan juga dalam kondisi pembuluh darah. Jadi kemungkinan faktor usia di atas 40 tahun, karena ada yang termasuk dalam penelitian ini, itu bisa juga mengakibatkan sudah terjadi kelainan-kelainan kronis pada pembuluh darahnya. Selain itu juga nuliparitas, mungkin multiparitas ataupun nuliparitas harus disepadankan. Kita tahu bahwa faktor toleransi imun itu lebih berperan pada faktor nuliparitas. Jadi mungkin penelitian itu lebih disepadankan untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Ujian selesai. Ya, terima kasih kepada Promo Vendus Dr. Eva Roria Silalahi, SPOG, konsultan, dan juga kepada para penguji yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan juga tentu kepada Bapak-Ibu sekalian yang tetap setia hadir pada acara ujian ini. Sementara ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian, dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Di mana negara dapat menunggu. Terima kasih. Mohon maaf untuk Prof. Ratna agar join breakout terus. Ini gimana? Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba aku di sini.
Saya Dr. Happy Tapan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, mengucapkan banyak selamat atas diraihnya gelar dokter teman saya Eva, yang kami bersama-sama menempuh pendidikan kedokteran umum di Universitas Samratulangi Manado. Saya sangat bangga teman saya, Dr. Eva, telah berhasil meraih gelar doktor di bidang fetomaternal. Saya bangga karena teman saya ini saya kenal memang sangat gigih, tidak kenal menyerah, sehingga akhirnya tercapai semua yang dicita-citakan. Banyak selamat ya Dr. Eva. Semoga ilmu yang telah dicapai, yang telah berhasil diraih oleh Dr. Eva dapat berguna untuk kepentingan orang banyak. Semoga Dr. Eva tambah sukses dan semoga makin melayani masyarakat. Kami bangga karena mempunyai teman, dan Dr. Eva memang sanggup untuk mencapainya dan ke depan tambah sukses. Banyak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Bagazi dari Brawijaya Hospital Antasari mengucapkan selamat kepada Dr. Eva Rolia, SPOG Konsultan, atas pencapaiannya selama ini. Semoga pada ujian ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga mendapatkan nilai terbaik. Dan hasil dari penelitiannya pun dapat digunakan atau bermanfaat untuk orang banyak. Semoga Dr. Eva sukses selalu dan juga dapat membawa kita menjadi lebih baik lagi. Selamat Dr. Eva atas pencapaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari bagian Oksigen FK Unsrat Manado dengan ini mengucapkan selamat kepada Dr. Eva Rodia Silalahi, SPOG Konsultan, atas pencapaiannya dalam sidang promosi doktor ilmu kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Semoga ilmu yang didapatkan ini bisa diamalkan dan menjadi berkah bagi banyak orang. Sekali lagi selamat dan sukses. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Eva Ruria Silalahi, SPOG Konsultan Fetomaternal, atas pencapaian gelar doktor dalam ilmu kedokteran. Semoga Dr. Eva dengan gelar doktornya bisa meningkatkan kemajuan di bidang ilmu kedokteran fetomaternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Saguni, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, mewakili seluruh jajaran direksi dan keluarga besar Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, mengucapkan selamat karena hari ini, Rabu 13 Juli 2022, salah satu anggota keluarga kami, yaitu Dr. Dr. Eva Roria Silalahi, SPOG Konsultan, resmi menyandang gelar doktor dari Universitas Indonesia. Selama proses pendidikan S3, telah banyak tantangan dan ujian yang dilalui oleh Dr. Eva. Namun itu semua tidak menyurutkan tekad dan niat beliau, sehingga saat ini alhamdulillah membuahkan hasil yang manis. Saya selaku pimpinan rumah sakit sangat bangga dengan capaian Dr. Eva ini. Kami berharap Dr. Eva dapat semakin membawa hal-hal positif guna peningkatan pelayanan,
pendidikan, dan penelitian demi kemajuan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang kita cintai. Selamat Dr. Eva, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selaku Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Eva Roria Silalahi, spesialis coaching konsultan, yang pada hari ini Rabu 13 Juli 2022 telah resmi menyandang gelar doktor dari program studi ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selaku jajaran direksi rumah sakit, kami sangat berbangga dengan capaian Dr. Eva. Dengan gelar baru ini, maka Dr. Eva akan kami dorong untuk dapat berperan aktif dalam hal pelayanan, pendidikan, dan penelitian, khususnya di bidang kebidanan dan penyakitkan. Dalam rangka tentunya dan misi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Sekali lagi, selamat dan sukses terus untuk Dr. Eva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Dr. Eva Roria, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan ke teman-teman atas pencapaian sebagai dokter, telah tertinggi di bidang kedokteran, khususnya di bidang maternal. Semoga semua apa yang dicapai dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap terus meningkatkan keilmuan kita meskipun di sela-sela kesibukan kita semua, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi Rumah Sakit Fatmawati dan ilmu kedokteran kota Matana pada khususnya. Terima kasih, selamat sekali lagi saya ucapkan, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang. Prof, Prof, mohon izin ke breakout room, Prof. Untuk sesi foto di Zoom, Prof. Klik breakout room, kemudian klik join, Prof. Join breakout room. Halo Prof, klik join breakout room. Ya. Kemudian klik pilihan, ada pilihan ke bawah tuh ada ruang penguji, klik join Prof yang warna biru. Tidak ada yang ada broadcast message to all. Yang ke bawah lagi Prof, kursor yang nama-namanya dikebawahin. Sudah. Ruang penguji, klik join. Oh, di ruang penguji ya. Iya, klik join, Prof. Ya, terima kasih.
Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia kembali dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Mohon maaf, ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor saudari Dr. Eva Roria Silalahi, SPUG Konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudari atas pertanyaan dan sangkar dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Dr. Noroyono Wibowo, SPUG Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan ketua program studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Eva Roria Silalahi, SPUG Konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A IPK 3,86. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Dr. Noriono Yuru, SPUG Konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Terima kasih, Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga selalu dicurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat kepada Dr. Eva atas kelulusannya. Yang kedua adalah hanya ingin sesama mengingatkan bahwa dengan lulusnya Dr. Eva sebagai doktor ini bukanlah sebagai akhir, tapi justru merupakan sebagai suatu awal untuk lebih berkiprah lagi. Kita tahu bahwa hasil riset DAS 2018 itu sangat mencemaskan sebetulnya bagi kita untuk yang bergelut di bidang fetal maternal. Semua parameter morbiditas untuk kehamilan itu meningkat, bukan menurun. Artinya kita harus bekerja keras lagi untuk menjawab tantangan yang hadir dengan adanya hasil riset DAS ini. Nah, untuk itu saya minta kepada Dr. Eva juga untuk bersama-sama bahu-membahu di bidang fetal maternal ini untuk bersama-sama menurunkan hasil dari riset DAS itu agar menjadi negara kita menjadi negara yang lebih sejahtera dan lebih harmonis lagi. Yang kedua, saya sangat salut dengan Dr. Eva karena begitu gigih dan begitu luar biasanya mempelajari dan kemudian melakukan juga beberapa pemeriksaan yang luar biasa untuk menyelesaikan pendidikan ini. Saya ucapkan juga duka cita kepada Dr. Eva atas berpulangnya suami Dr. Eva. Dan semoga ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semua bahwa tugas di depan makin berat rasanya, bukan makin sederhana. Kembali lagi saya ucapkan selamat ke Dr. Eva. Ditunggu kiprahnya lebih lanjut untuk lebih menurunkan morbiditas yang sudah terekam di Riskes DAS 2018. Saya kembalikan kepada Bapak Dekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Bowo. Tentu sebagai pimpinan sidang dan juga pimpinan fakultas, saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Dr. Eva Roria Silalahi, SPUG Konsultan, atas keberhasilan Anda menyelesaikan pendidikan program doktor kedokteran FKUI.
Dan untuk catatan kami di sini, Anda merupakan doktor ke-17, ini Kak Ramat, doktor ke-17 FKUI di tahun 2022. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Profesor Royono Wibowo tadi, ya, harapan-harapan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi Anda bekerja di suatu institusi pendidikan, di suatu rumah sakit pendidikan di Fatmawati, ya, rumah sakit yang besar, dan juga saat ini Anda menjadi salah satu dari pimpinan untuk bidang Opsgin, ya. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi tentu buat teman-teman yang ada di sana. Pada kesempatan ini saya juga tentu ingin mengucapkan, sebelum menyampaikan rapal, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Dr. Andi Saguni FA, kemudian juga Ketua SMF Opsgin RSUP Fatmawati, Dr. Neza Puspita SPP Konsultan, Direktur Utama Rumah Sakit Hermina Ciputa, Dr. Gigi Iksan Hanafi Mars, dan juga di sini terjadwal hadir Dr. Bapak Dekan FK Unsrat Sulawesi Utara Unsrat Dr. Billy Keppel, dan juga kepada teman-teman yang hadir baik secara hibrid, ya, di lantai 3 IMERI maupun juga secara virtual. Mengenai ilmu apa namanya studi S3 yang dilakukan ini, memang sesuatu yang disampaikan tadi, perjuangannya luar biasa dan tidak mudah, apalagi di tengah-tengah pandemi. Tapi ini adalah suatu hal yang tadi kita juga mendengarkan, ya, di akhir dari paparan Dr. Eva, ada patofisiologi yang ditawarkan dari riset ini, dan ini membuka mata kita bagaimana kita bisa mensiasati penanganan preeklamsia ke depan. Apalagi tadi Prabowo juga menyampaikan, ya, berbagai macam hal, kendala, ya, bahwa ke depan ini memang semakin perjalanan di dalam penanganan kasus-kasus juga semakin sulit karena begitu complicatednya kasus-kasus yang datang, ya, tentu juga dengan perubahan gaya hidup yang ada di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Ya, tentu sebagai seorang dokter, kami juga berharap, ya, apalagi Rumah Sakit Fatmawati adalah jejaring dari Academic Health System Pusat Indonesia, berharap bahwa kolaborasi ini terus kita bisa tingkatkan terus di masa mendatang antara FKUI, ya, kemudian juga ini kebetulan Rumah Sakit Fatmawati menjadi rumah sakit pendidikan utama FKUIN, ya, tentu dengan senang hati kami pun juga berproses saat ini untuk membantu rumah sakit Fakultas Kedokteran UIN yang di awal pendiriannya pun itu diampu oleh FKUI untuk pendirian prodi spesialis ginekologi yang memang sudah ada dalam tahap pembicaraan. Ya, tentu ke depan dengan adanya rencana ini, kerjasama akan terus semakin ditingkatkan. Kami juga punya IMERI dan welcome kalau memang para peneliti-peneliti di Fatmawati untuk juga terus melanjutkan riset-risetnya di FKUI. Dan tentu dengan senang hati, prodi S3 kedokteran kita pun juga menerima, ya, kehadiran teman-teman sekalian, ya, untuk melanjutkan pendidikan mencapai jenjang akademik tertinggi doktor. Begitupun juga untuk program-program SP2, ya, kami juga welcome apabila teman-teman dari khususnya dari SMF Obstetri Ginekologi ingin melanjutkan pendidikan untuk mencapai SP2 di FKUI. Baiklah, saya rasa itu hal penting yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi S3 Kedokteran FKUI, Profesor Dr. Suendro, dan juga SPS Profesor Harina, dan kepada promotor, ya, Profesor Dr. Noreno Wibowo SPP Konsultan yang tidak bosan-bosan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat khususnya di dalam penanganan masalah peto maternal di bidang obstetri ginekologi, dan juga terus memberikan bimbingan-bimbingan kepada para calon dokter, para calon SP2 khususnya di bidang nutrisi. Saya rasa ini suatu hal yang penting dan konsisten terus menerus dilakukan oleh Prof. Noreno dan tim.
Dan juga terima kasih kepada co-promotor Dr. Med Dr. Damar Pramusito sebagai konsultan di tengah waktu cutinya sedang menunaikan ibadah haji. Beliau masih menyempatkan diri memberikan bimbingan dan juga tadi hadir sebagai penguji. Ya, mudah-mudahan kita doakan agar Dr. Damar bisa tuntas menyelesaikan hajinya dan meraih haji mabrur. Kemudian juga kepada co-promotor Profesor Dr. Dr. Ratna Juwita MPH, terima kasih. Beliau adalah guru besar tetap Departemen Epidemiologi FKM Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat dan terima kasih tentu kepada anggota tim penguji. Secara khusus pertama saya ucapkan terima kasih kepada penguji tamu kita dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unpad, Profesor Dr. Dr. Yohanes E. Mose, SPOG Konsultan, dan juga kepada Profesor Dr. Dr. Iris Rengganis, PPD KAI, dan juga kepada Dr. Aida Erharap, SP Patologi Konsultan PhD, atas support dan dukungannya selama ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat ini kepada Ananda Marina Sinarta Sarmauli Utajulu BSJSE dan tentu juga dukungannya selama ini dari suami almarhum Dr. Dr. Andes Hotland Utajulu MM dan kepada keluarga besar dari Dr. Dr. Eva Roria Silalahi. Jadi mudah-mudahan apa yang dicapai hari ini menjadi keberkahan buat kita semua, ya khususnya juga untuk bukan saja untuk Fatmawati, tapi juga untuk para dokter-dokter obstetrik, khususnya yang bekerja di fetal maternal, untuk juga bisa melakukan riset dan juga bisa mencapai jenjang akademik tertinggi dokter. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, dokter-dokter Eva Roria Silalahi, saya lihat dari CV-nya, beliau lahir di Sibolga, ya betul ya Dr. Eva ya, lahir di Sibolga, kemudian pendidikannya itu S1-nya dari Unsrat Manado, kemudian SP1-nya juga di Manado, subspesialisnya mengambil di FKUI dan doktornya di FKUI. Betul ya Dr. Eva ya? Ya, karena ini pantunnya soalnya seputaran itu, kalau enggak nanti salah pantun saya. Dari Sibolga ke Manado naik kapal. Ini masalah kapal laut, kapal udara nanti bisa ditanyain aja ke Dr. Eva dulu pada saat berangkat dari Kota Medan ke Manado waktu mau ngambil S1 di Unsrat. Saya ulang lagi, dari Sibolga ke Manado naik kapal. Cerita wanita muda untuk menggapai cita-cita yang mulia. Selamat untuk Dr. Dr. Eva Roria Silalahi yang semakin terkenal, studi S3-nya menguak kerumitan preeklampsia. Ya, jadi mudah-mudahan berkenan untuk saya ini. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kepada Bapak-Ibu sekalian bisa menyampaikan secara langsung ucapan selamat kepada Dr. Eva. Selamat ya, Dr. Eva. Selamat ya, Eva. Selamat, Dr. Eva. Selamat, Dr. Eva. Selamat kepada Dr. Eva, sukses selalu. Selamat, selamat kepada Dr. Eva. Sukses selalu, salam dari Manado. Selamat buat Dr. Eva, sukses selalu. Selamat selalu. Apa kabar Prof. Yopi? Aman, Ngestu, Prof. Bowo, sehat. Sampai ketemu. Selamat Prof. Bowo. Terima kasih, sampai ketemu di Pekan Baru. Sampai ketemu ya. Selamat ya, insyaallah. Pamit. Dr. Damar, semoga sukses dan mabrur. Amin, amin. 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 Salam hormat, Prof. Mose, Prof. Noroyono, Prof. Dr. Damar. Terima kasih. Amin ya. Ya, Prof. Amin ya, Prof. Bowo. Prof. Bowo.
Sukses.